بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan dengan membakar orang-orang mukmin laki-laki dan mukminah, thumma lam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, maka bagi mereka azab jahannam dan azab yang membakar. Ya. Ini ayat yang ke-10. Fatanul mu'minin itu ada yang mengartikan bahwa orang-orang kafir mereka berusaha memalingkan kaum mukminin dan mukminah dari agama Allah dengan segala cara. Jadi dari dulu orang-orang kafir itu berusaha untuk memurtadkan kaum mukminin dengan segala cara. Ketika mereka memiliki kekuasaan, dengan cara kekerasan pun jadi. Di antaranya di sini makna yang kedua, fatanu, yaitu membakar. Jadi menyiksa kaum mukminin yang tidak mau murtad dengan membakar mereka. Ya, mereka menggali parit kemudian menyalakan api yang sangat besar. Jadi itu makna fatanu, menyiksa dengan cara membakar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak bertaubat maka bagi mereka azab jahannam dan azab yang membakar. Jadi al-jaza min jinsi amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika di dunia perbuatan mereka menyiksa kaum mukminin, maka di akhirat pun mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jahannam dengan api yang berlipat-lipat kali panasnya dari api dunia. Kemudian ya rahimani wa rahimakumullah, faedah dari ayat ini juga pada kalimat summa lam yatubu. Ya. Ini menunjukkan Allah itu maha lembut. Sebagaimana kata Hasan al-Basri rahimahullah, "Unzuru ila hadzal karami wal judi. Qatalu awliya'ahu wa huwa yad'u ila at-taubati wal maghfirah." Lihatlah kepada kebaikannya Allah, kedermawanannya Allah, ya, kelembutannya Allah. Mereka, orang-orang kafir itu telah membunuh dengan cara membakar wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Sementara Allah Subhanahu wa taala tetap menawarkan kepada mereka untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka menuju pintu taubatnya dan ampunan. Ya.
menyiksa kaum mukminin dan mukminat. Bukan hanya menyiksa, tapi mereka juga menikmati siksaan itu, menonton, berdesak-desak, menjadikannya bahan tontonan. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, kalau kita membayangkan perbuatan sadis yang mereka lakukan ini, mungkin kita akan menganggap bahwa orang seperti mereka itu tidak akan mendapatkan ampunan. Orang yang seperti mereka itu tidak mungkin diterima taubatnya. Itu abang-abang kita. Namun ternyata cara pandang Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ya. Hadza shiratun mustaqim.